Ya teman-teman, hari ini saya akan membuatkan nasi bento untuk teman-teman anak saya yang berjumlah 12 anak kelas 3 dan laki-laki semua ya teman-teman. Karakternya mobil semua ini. Nasinya langsung dari Magicom teman-teman, saya cetak pakai cetakan nasi seperti ini. Dan saya tempatkan dulu di piring teman-teman ya. Ya seperti ini, jika sudah jadi, ini kondisinya masih agak hangat ya teman-teman ya. Jadi ditempelin nori seperti ini lebih mudah. Nah, ini kenapa di piring dulu? Ini akan memudahkan kita untuk menempel norinya teman-teman ya. Dan seperti ini sudah jadi, nanti tinggal masukkan ke dalam boxnya. Kemudian kita tata boxnya. Saya pakai box seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita kasih selada. Kita taruh di pojoknya ini box. Kemudian nanti nasi bentonya ditaruh di atasnya ini nanti teman-teman ya, seperti ini. Dan kemudian saya lauknya pakai ayam goreng teman-teman ya. Ayam diungkep kemudian digoreng, dan kemudian tambahannya mie. Cuma mie-nya ini bumbunya, ini mie instan, kemudian saya kasih bumbu sendiri teman-teman ya. Cuma tidak ada sayurnya ini. Dan ini sudah jadi, nanti tinggal ngasihkan ke teman-teman anak saya. Ini saja teman-teman untuk video saya hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba dan see you on my next video.